3 bulan beraksi, komplotan pencurian sepeda motor berhasil dibekuk tim Sus Gurita Polres Tanjung Balai. Diketahui para tersangka berjumlah 8 orang. Mereka berhasil ditangkap secara terpisah berdasarkan laporan masyarakat dan rekaman dari CCTV. Dalam kasus curanmor tersebut, tim Sus Gurita Tanjung Balai berhasil menyita barang bukti yaitu 6 unit sepeda motor, telepon genggam, kunci T, dan uang tunai. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa penangkapan terhadap komplotan curanmor Ompong CS itu berhasil dilakukan setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Jadi operasi Kancil ini berjalan baru beberapa hari, kita sudah berhasil mengungkap 8 tersangka kasus curanmor. Di antaranya 5 tersangka utama, kemudian 3 penadah atau membantu pertolongan jahat. Ini adalah komplotan Ompong CS. Komplotan Ompong CS yang beraksi selain di Kota Tanjung Balai juga di beberapa kota di wilayah Sumatera Utara maupun di Riau. Nah, yang buat ini lari pula nanti ya. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.